sepakan pencuru yang keempat secara keseluruhan, yang pertama di separuh masa yang kedua dilakukan oleh Pierre Poe. Satu sepakan ke tengah yang nampak baik, dipintas pantas di sana. Satu gerakan menarik dilakukan oleh Irfan Fazail, pemain tengah pasukan negara kita. Apa yang saya lihat di sini, kita perlu mempercepatkan sedikit permainan kita jika kita ingin merangkap binting pertahanan pasukan Myanmar. Sarudin, dikawal semula oleh Sarudin. Irfan membiarkan Sarudin Mara. Tolakkan dalam cantik untuk Fakri. Lintangan. Lintangannya sedikit rendah ketika rakan menanti tiba dari bahagian belakang, Razib. Ya, benar. Tetapi hantaran beliau tepat ke penjaga gol. Beliau seharusnya menghantar bola itu keluar sedikit di kotak kecil dalam penalti itu. Dia mempunyai kedudukan yang sedikit near ball, kita boleh katakan, menyukarkannya untuk melakukan sepakan yang kemas. Ya, benar. Beliau tidak punya ruang untuk mengawal kedudukan bola itu tadi. Lontaran ke dalam untuk pasukan Malaysia. Ada kekasaran dilakukan sebenarnya oleh pasukan Myanmar, pemain Myanmar, pemain nombor 11 mereka, Pierre Poe. Nazmi. Myanmar mengasak. Dipintas oleh Mahali. Terlepas. Dan kembali dikuasai oleh Badrul Asaruddin ketika ini. Jika dilihat pada aksi Malaysia menentang Myanmar ini, Razib, saya kira persembahan Malaysia pada saya nampak cantik ketika kita menewaskan Indonesia tempoh hari. Mereka bermain dalam keadaan tempo ataupun keadaan yang tidak nampak tertekan. Ya, benar. Tetapi kita mesti ingat perlawanan tempoh hari berlainan dengan hari ini. Hari ini ialah semifinal di mana kalau kita kalah, kita akan pulang. Maksud saya tidak dapat mempertahankan emas kita. Tetapi ketika menentang Indonesia, baru di peringkat perkumpulan walaupun kita menang. Yang pada saya mungkin sedikit tekanan cuaca juga mengganggu mereka ini kerana mereka telah lama bermain di sini. Patut kecegasan juga boleh diambil kira kalau kita lihat, mungkin menjejaskan sedikit persembahan atau performance mereka pada petang ini. Lontaran ke dalam baru saja dilakukan oleh Yang Aung Kau. Koko. Lintangan Koko tidak kemas. Myanmar mengatur serangan. Sarudin mengawal kemas pergerakan penyerang utama Myanmar, Kau Koko. Beliau tidak boleh diberi ruang Choki kerana beliau ini teknik yang baik yang boleh menewaskan pertahanan lawan. Dibiarkan keluar tenang, Asaruddin mengawal permainan untuk memberikan sepakan gol untuk pasukan Malaysia. Pasukan negara menamatkan aksi kumpulan A di tangga yang pertama, menang 3 permainan. Kita menang ke atas Thailand 2-1, menewaskan Kemboja 4-1, seri dengan Singapura 0-0. Dan menewaskan Indonesia 1-0 pada perlawanan terakhir. Manakala Myanmar menamatkan aksi kumpulan B di tangga yang kedua. Perlawanan pertama mereka menewaskan Laos 3-2. Seri dengan Vietnam 0-0. Pembelasan Brunei 4-0. Menang 5-0 ke atas Filipina. Dan perlawanan terakhir menentang Timor Leste, mereka cuma menang tipis 1-0 melalui jaringan Mai Ang Ning. Jurulatih pasukan Myanmar, Stefan Hessen, kelihatan gelisah. Dia tidak banyak
bangun dari tempat duduk di separuh masa yang ke pertama tadi. Penyokong-penyokong pasukan Myanmar semakin ramai. Hassan Sazali Waras mengambil tugas Ong Kim Swee. Cuaca di Gelora Bung Karno di Jakarta sekitar 32 darjah Celsius petang ini. Perbukaan padang nampak lebih baik berbanding perlawanan terakhir peringkat kumpulan lalu. Saksikan perlawanan separuh akhir yang pertama petang ini berlangsung dalam keadaan yang nampak teratur melalui pergerakan-pergerakan bola rendah yang nampak mudah untuk dikawal oleh kedua-dua pasukan. Setelah 54 minit permainan berlangsung, Razib, saya melihat bahawa penguasaan pergerakan tengah pasukan negara tidak begitu berfungsi dengan betul-betul sempurna. Ya, benar. Kalau kita lihat Myanmar banyak menguasai bahagian midfield dan kita agak kekurangan itu yang menyebabkan kita gagal untuk menguasai sebahagian daripada permainan. So, midfield adalah tempat di mana kita perlu menguasai ataupun satu pasukan itu perlu menguasai bahagian midfield untuk menggerakkan untuk mengawal permainan. Ini yang kita tidak nampak setakat ini, di mana kita sering saja diatasi oleh pemain-pemain daripada Myanmar. Tarang ke dalam pasukan Myanmar. Fakri. Fakri dihalang pergerakannya. Fakri Syarani mengambil tugas selaku peneraju penyerang. Namun setakat ini dia belum bertindak untuk menggusarkan benteng pertahanan pasukan Myanmar sambil percubaan dia memberikan sepakan gol untuk pasukan Myanmar. Penjaga gol Myanmar ini belum lagi diuji, Tihat Su. Ya, setuju. Penjaga gol ini belum benar-benar diuji oleh barisan penyerang kita. Dan saya harapkan Badru Bakhtia dan Nazri Faiz dan juga Irfan Perzail dapat menggerakkan serangan kita melalui tengah ataupun kiri dan kanan permainan. Kuisan Mahali kepada Irfan juga tidak kemas tadi. Dikawal di sana oleh Muslim. Badru. Pandi. Hassan melakukan larian overlapping untuk Fakri. Sudah tiga kali saya rasa Fakri mensiasakan hantaran lintang melalui tandukan tadi Syauki. Satu hantaran jauh yang cantik namun Fakri gagal menyambar. Sambil itu pemain Myanmar, pemain pertahanan mereka Zhao Zhao terpaksa menggunakan berbalut kepalanya. Dan Myanmar tidak dapat memasukkan beliau. Yang Aung dibawa masuk. Jadi pertukaran pemain pertama perlawanan dilakukan oleh pasukan Myanmar, merehatkan pemain nombor 15 Zhao Zhao. Dan Yang Aung dibawa masuk. Agak kecewa nampaknya Zhao Zhao kerana tidak dapat meneruskan permainan. Fakri. Fakri Syarani. Syazrul Azwari. Tolakan pendek untuk Fakri. Syazrul ke tengah. Dikawal kemas oleh Tihat Su. Kini pergerakan Myanmar dilihat sedikit laju. Kawalan pemain nombor 9, percubaan Min Min Tu terkena pemain negara kita. Irfan. Fandi. Clearance dari Asaruddin Putra Umar. Roll.
Fandi ketika ini. Hantaran ke bahagian far post sedikit kuat. Mentisirkan peluang kita untuk mendapatkan jaringan melalui hantaran lintang. Fandi Osman menghantar bola itu keluar. Nampaknya pegawai pasukan negara turun membawa nota saya kira. Oh tidak, dia membisikkan sesuatu. Mungkin ada perubahan yang mahu dilakukan oleh Ong Kim Swee. Menteri Belia dan Sukan Dato' Ahmad Syabri Cik dan juga Ong Kim Swee tekun memerhati dari tempat duduk penonton. Mahali dikasari sepakan percuma untuk pasukan Malaysia. Ya, nampaknya dua pemain negara kita, pemain berjersi nombor 13, nombor 3, bersedia untuk dimasukkan. Clarence Muslim. Fandi. Gerakannya dihalang, memberikan lontaran ke dalam pasukan Malaysia. Fakri. Cantik untuk Fandi. Masih lagi Fandi. Fandi masuk ke dalam. Fandi dikeluarkan dari kawasan bahaya. Badrul. Kawalan Badrul tidak satu menjadi. Satu cubaan tadi, gerakan cantik daripada Fandi Osman di sebelah kiri. Tetapi cubaan bola tepat ke penjaga gol. Walaupun goalkeeper tidak dapat menangkap kemas bola tersebut. Tetapi kita gagal untuk mencari jaringan. Satu gerakan lincah dilakukan oleh Fandi. Hantarannya gagal dikawal kemas namun tidak dapat disambar sementara tadi oleh pemain negara Syahrul Azwari. Counter attack dilakukan oleh pasukan Myanmar. Lontaran ke dalam untuk pasukan Malaysia. Agensi untuk mencari gol semakin ditunjukkan oleh pasukan negara sambil jurulatih pasukan Myanmar berbincang dengan pembantunya untuk melakar strategi baru setelah sukar untuk menembusi benteng pertahanan negara di separuh masa yang kedua. Asaruddin melakukan clearance. Badrul lebarkan untuk Syahrul Azwari. Syahrul masuk ke dalam. Cantik gerakan Syahrul. Tendangan sudut kita mendapat melalui gerakan Syahrul tadi. Dan saya rasa serangan kita sudah semakin bahaya sekarang ini. Dah semakin hampir ke dalam pintu gol pasukan Myanmar. Sepakan penjuru yang pertama untuk Malaysia. Badrul ditanduk keluar oleh benteng pertahanan lawan. Percubaan Muhammad Nazmi juga tidak lepas. Buat makluman anda, seandainya pelanan ini berkesudahan seri di hujung permainan, maka masa tambahan akan dilanjutkan. Syahrul Azwari di hujung sana menanti rakan. Hantaran ke tengah mencari Fandi. Tandukan Fandi memberikan clearance benteng pertahanan Myanmar.